Welcome back guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menanam anggrek-anggrek hutan ya. Ini kecil-kecil. Ini ada beberapa jenis. Yang ini jenis Acryopsis lilifolia. Yang ini jenis Oberonia. Ini ada kelihatannya ada dua jenis. Ini ya, ini beda, sama-sama Oberonia tapi spesiesnya beda kayaknya. Ini bunganya lebih panjang ini. Tampaknya ini yang warna merah. Ini yang bunganya kuning kalau nggak salah. Oberonia SP. Ada juga Dendrobium stuarti atau sering disebut Dendrobium tetodron. Kecil-kecil ini. Ini yang sudah saya tanam. Ini jenis Trix spermum ansep ya. Ini untuk yang Acryopsis ada yang jumbo. Ini tinggal menempelkan aja di kayu nanti sudah jadi. Ini ya, tempel kayu sini atau papan. Dan juga ini juga besar jumbo Acryopsis lilifolia. Murah meriah anggrek hutan spesies Jawa Tengah ya. Kemudian ada Cymbidium bicolor, ini kemarin belum sempat saya tanam. Kemarin saya nanam ekor tupai banyak. Oke, akan saya tanam. Seperti kemarin saya memakai ini pohon batang pohon kelapa ya, sudah lapuk. Saya ikat lapuk. Ini ada juga anggrek tanah. Ini jenis Maxillaria. Ini pasca bunga. Ini bunganya kecil-kecil tapi wangi. Wanginya kurang tajam. Maxillaria. Oke, kita lanjut. Dan saya tanam satu persatu. Untuk Oberonianya saya tanam rumpunan ya. Gini. Kalau tempel sini. Ya, gini. Saya buat rumpun. Saya ikat.
Saya lanjut menanam anggrek Dendrobium stuartina. Stuartina. Akan saya buat rumpun. Ini ada sixvermum ya, saya tanam sekalian di sini. Tidak apa-apa, saya campur. Saya kasih media sedikit. Oke guys, akan saya kaitkan dengan kawat. Thank you.
Oke guys, sudah selesai. Seperti ini ya. Ini operanium. Operanium ini Trixpermum. Dendrobium stuarti. Ini Acryopsis lilipolia. Tinggal menggantungkan di tempat yang sudah saya sediakan. Ini dendrobium. Ini jenis-jenis anggrek lokal ya, anggrek hutan spesies Jawa Tengah. Biarpun kecil tapi eksotis ini. Bentuk-bentuknya dari bulb, dari daun seperti ini ya. Unik, menurut saya unik. Spesies itu saya suka karena keunikannya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe, share dan komen. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. See you.